secara politik terang benderang bahwa simbol KKN itu ya Pak Harto. Dan Pak Prabowo ada di sana yang pertahankan Pak Harto. Korupsi kita di tahun 98 itu negara kita ini terkorup di Asia. Dan sekarang ini indeks persepsi kita 38. Artinya ada perbaikan-perbaikan terus. E-government, e-procurement, e-budgeting. Di pemerintah pusat sendiri sekarang ada yang namanya OSS. Yang dulunya kalau kita ngurus izin bisa 6 bulan, bisa setahun. Sekarang 9 izin bisa keluar dalam waktu 3 jam. Justru dengan cara inilah korupsi itu akan berkurang dan akan hilang. Karena ada transparansi. Oke.